Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara penggunaan cendekia learning system untuk guru. Yang pertama, ketika kita sudah masuk atau login, tampilan utama yaitu menu dashboard yang akan menampilkan jadwal mengajar kita. Untuk pembuatan silabus, pilih master data, kemudian pilih silabus. Selanjutnya, input data. Saya akan coba membuat silabus untuk kelas 10 SMA. Di sini, pilih mapelnya. Nah, ini bab apa yang akan dibahas. Misalkan saya akan membuat bab tentang hukum Newton. Nah, ini untuk urutan. Langsung saja ya, urutan 1. Nah, kita save. Setelah di save, untuk memeriksa apakah silabus kita sudah tersimpan, kita periksa. Biasanya file terbaru akan muncul di halaman paling akhir. Jadi langsung saja kita ke halaman paling akhir, dan di sini sudah terlihat ada silabus yang tadi sudah saya buat. Selanjutnya, untuk mengupload e-book atau buku elektronik, klik master data. Selanjutnya, pilih e-book. Nah, lalu kita input data. Nah, setelah input, pilih kelas, pilih pelajarannya. Nah, ini untuk judul buku. Ini deskripsi ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Selanjutnya, upload cover. Nah, cover ini kalau misalkan sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Saya sudah menyiapkan covernya. Lalu saya buka. Nah, ini sudah ada atau sudah terinput. Selanjutnya, upload e-book. Klik telusuri. Bukunya saya buka. Nah, ini baru di silabus ini pilih sesuai silabus yang... Nah, untuk silabus ini pilih silabus sesuai buku yang diupload. Tadi saya mengupload buku tentang hukum Newton, jadi saya masukkan ke silabus yang sudah tadi saya buat tentang hukum Newton. Oke, selanjutnya save. Nah, jika sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. E-book berhasil disimpan. Klik OK. Untuk memeriksa, biasanya ada di urutan paling bawah. Nah, ini buku atau e-book yang baru saja telah saya upload. Nah, selanjutnya yaitu cara mengupload link video. Klik master data, kemudian pilih video pembelajaran. Di sini akan muncul video-video yang telah diupload oleh masing-masing guru mapel. Jika ingin mengupload data baru, klik input data. Kemudian isi, pilih kelas, mapel, dan judul. Untuk deskripsi ini opsional, dan cover ini kalau bisa sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya isi link di sini. Saya akan menggunakan video dari YouTube Guru SCB yang materinya sama. Caranya tinggal klik link YouTube di sini, kemudian copy linknya, dan kita tempel linknya di sini. Oke, jika sudah, kemudian pilih silabusnya. Ini saya masukkan materinya ke silabus hukum Newton tadi, kemudian save.
Nah, jika tampilannya seperti ini, artinya videonya berhasil disimpan. Klik OK. Jika ingin memeriksa, bisa diperiksa di urutan paling bawah. Ini video yang baru saja saya upload sudah muncul di sini, artinya sudah tersimpan. Untuk pembuatan paket soal, bisa dipilih di menu pembelajaran. Klik paket soal. Paket soal ini bisa digunakan sebagai bahan ulangan harian, PTS, PAS, PAT, maupun pemberian tugas sehari-hari kepada siswa. Ketika kita membuka menu paket soal, di sini akan muncul semua daftar paket-paket soal yang sudah dibuat oleh guru masing-masing mapel. Jika ingin menginput paket soal baru, klik input data. Nah, yang pertama kita isi di sini ada kelas dan mapel. Selanjutnya nama paket soal. Nah, nama paket soal ini bergantung dari paket soal apa yang ingin dibuat. Misalkan tugas atau PTS atau ulangan harian itu bisa. Nah, tadi saya sudah membuat materi-materi tentang hukum Newton. Misalkan saya akan memberikan tugas kepada siswa. Jadi saya di sini akan membuat Oke, ini urutan 1. Nah, untuk silabusnya tadi ini karena saya membuat paket soal tentang hukum Newton, saya akan pilih silabus hukum Newton tentang gerak. Jika sudah, klik save. Oke, jika ada warna hijau dan tulisan sukses, berarti paket soal sudah berhasil dibuat. Nah, untuk memeriksa, biasanya file terbaru ada di urutan terakhir. Nah, ini sudah ada paket soal yang baru saja saya buat. Selanjutnya, ketika kita sudah memberi nama paket soal, tinggal kita isi tugas apa yang akan kita berikan. Nah, di sini ketik more. Selanjutnya, ini bisa pilih input soal, edit, hapus, lihat soal, atau analisa soal. Karena saya belum menginput soal, maka saya akan klik input soal. Nah, di sini terlihat masih kosong. Selanjutnya, input data. Kali ini saya akan membuat jenis soal pilihan ganda terlebih dahulu. Untuk pilihan ganda ini, artinya siswa dapat mengerjakan langsung di Cendekia Learning System dan nilai akan keluar otomatis setelah siswa mengerjakan soal. Di sini klik pilihan PG atau pilihan ganda. Nah, ini babnya tadi bab hukum Newton tentang gerak, isi. Nah, ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini bisa diketik langsung atau misalkan jika ada screenshot, ini tinggal klik upload di sini. Ini, untuk pembuatan soal bisa diketik langsung di sini atau bisa screenshot kemudian pilih upload gambarnya. Misalkan saya akan membuat soal. Jika sudah selesai, pilihan A. Ini isi pilihan B. Dan jika sudah, pilih jawaban yang benar sesuai soal yang kita buat. Sini tadi jawabannya itu A. Nah, ini untuk pembahasan opsional, bisa diisi jika memang ada pembahasan atau bisa dikosongkan. Jika sudah selesai membuat soal, klik save. Soal nomor 1 berhasil disimpan. Jika sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Jenis soal, nama bab,
soal pilihan ganda dan jawaban. Nomor selanjutnya, klik input data. Nah, maka akan sama caranya seperti yang tadi, tinggal pilih jenis soal, bab, pertanyaan, dan selanjutnya. Save sampai jumlah nomor yang diinginkan. Untuk nomor selanjutnya, saya akan mencoba membuat jenis soal esai. Saya akan mengupload soal yang ada di buku paket. Ini. Misalkan saya akan mengupload ini dalam bentuk esai. Ini bisa di screenshot atau nanti sudah atau nanti punya. Selanjutnya klik upload, telusuri, pilih tugas dalam bentuk foto yang akan kita upload di sini. Nah, ini tugas yang akan saya berikan. Klik buka. Dan soal akan muncul di sini. Nah, selanjutnya untuk pilihan A, B, C, D, E ini kita kosongkan karena jenis soalnya esai. Dan untuk pembahasan ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Nah, untuk esai ini sendiri, jika anak-anak mengerjakan itu bisa dua pilihan. Anak-anak bisa mengerjakan langsung di kolom jawaban atau bisa mengerjakan di buku masing-masing. Ketika anak-anak membuka soal esai ini, nanti tampilannya kira-kira akan muncul seperti ini. Jadi anak-anak bisa menulis langsung jawabannya di sini, atau menulis jawaban di buku, kemudian di foto. Nah, nanti pilihannya tinggal klik upload. Jadi anak-anak pun sama seperti kita. Jadi anak-anak tinggal klik upload, kemudian disimpan. Jika sudah selesai, save. Nanti muncul seperti ini. Tadi ini nomor 1, pilihan ganda. Kemudian ini esainya. Untuk pemberian tugas, di sini sudah ada jadwal. Dan tinggal kita klik pemberian tugas. Nah, pemberian tugas ini bisa diberikan kapanpun atau kita bisa input kapanpun. Namun nanti siswa bisa membuka tugas ini ketika jam KBM. Jadi misalkan saya upload sekarang, tapi sebenarnya jadwal saya ini hari Jumat pukul 9.30. Jadi masih bisa saya memberi tugas sekarang. Nanti ketika jam KBM, itu sudah otomatis masuk ke siswa. Tinggal klik pemberian tugas. Nah, di sini pilih materi yang akan disampaikan. Saya akan memilih hukum Newton tentang gerak. Nah, tadi saya sudah mengupload e-book, video, maupun paket soal. Nah, ini opsional kepada guru masing-masing untuk pertemuan di KBM tersebut, apakah ingin memberikan buku modul kepada siswa, memberikan video, atau memberikan tugas dalam bentuk paket soal. Ini bisa salah satu diberikan atau semuanya. Misalkan saya akan memberikan semuanya. Saya akan memberikan ibu, kita klik video, dan paket soal. Nah, ini ketika nanti waktu KBM-nya dimulai, ini akan otomatis muncul di siswa. Ketika KBM-nya belum dimulai, siswa belum dapat melihat tugas-tugas ini. Klik. Oke, nah, berhasil disimpan. Jika pembelajaran KBM sudah selesai, kita dapat melihat tugas atau hasil pembelajaran siswa di menu report. Ini klik menu report, kemudian, nah, untuk hasil ujian ini biasanya ujian-ujian bentuk UTS, PAT, atau US di sini ya. Nah, untuk tugas harian, klik nilai siswa.
saya akan coba mengecek tugas yang sebelumnya sudah saya berikan. Di sini akan muncul nama-nama siswa. Ini bisa dicari nama-nama per siswa dan kelasnya. Saya akan membuka tugas salah satu anak. Nah, ini tinggal diklik export. Nah, di sini akan muncul tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Saya akan coba membuka tugas yang saya berikan minggu lalu. Ada soal fisika. Nah, ini nilai yang sudah keluar. Dan ini saya berikan jenisnya, ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Ini saya coba melihat tugas berbentuk esai. Nah, ini tugas yang jawabannya diketik langsung di jawaban. Ini pertanyaannya dan akan muncul jawaban siswa. Nah, di sini kita bisa koreksi salah atau benar. Misalkan saya klik benar, tersimpan, yang ini salah, kembali. Nah, tadi saya sudah mengklik nomor satu benar, nah nilainya jadi berubah. Selanjutnya, tugas kedua saya pilihan ganda, sama ini bisa dilihat, bisa download Excel atau download PDF. Saya akan lihat saja. Nah, ini ada analisis jawaban siswa per soal. Ini dalam bentuk pilihan ganda. Ini otomatis ya. Nilainya langsung muncul. Saya juga sudah coba memberikan tugas yang jawabannya difoto. Ini klik lihat. Nah, ini soal yang saya berikan. Ini akan muncul jawaban siswa. Ini dia memfoto jawabannya. Ini langsung muncul. Ini bisa dikoreksi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dalam proses pembelajaran ustaz dan ustazah semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.